السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه مواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد، yang kami muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, para jemaah, para pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara dalam satu majelis ilmu, majelis ta'lim, ngaji bareng, kajian ta'lim, yang semoga majelis-majelis semacam ini menjadi wasilah, menjadi media, menjadi lantaran, menjadi penyebab Allah berkenan mengabulkan seluruh permohonan kita, Allah menerima seluruh amal ibadah kita, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan pada akhirnya Allah akan memangkatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Para hadirin yang saya hormati, kali ini akan saya sampaikan terkait dengan materi bab sholat sunnah rawatib. Seperti yang telah kita ketahui, rawatib maknanya adalah yang seputar ba'diyah dan qobliyah. Jadi memang demikian, as-salawatul masnunah qabla al-fara'id aw ba'dah. Yang dimaksud dengan rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Tentunya setelah adzan itu, setelah adzan duhur, maka ada kesunahan melakukan sholat sunnah qobliyah duhur dan setelah duhur pada duhur. Bukan berarti sebelum duhur, bukan adzan duhur, bukan sebelum adzan duhur, tapi setelah adzan duhur, termasuk setelah adzan asar, setelah adzan maghrib. Demikian itu disebut dengan sholat sunnah rawatib, as-salawatul masnunah qabla al-fara'id wa ba'da al-fara'id atau ba'da al-fara'id. Salat-salat sunnah yang dilakukan sebelum salat fardu atau sesudah salat fardu, mengiringi. Hadis yang hormati, ini memang sunnah, sangat sunnah sekali, sehingga beberapa ulama terjadi perbedaan terkait dengan jika orang meninggalkannya, kalau melaksanakannya sunnah, tapi kalau meninggalkan ada yang mengatakan sangat-sangat dibenci. Kenapa? Saking sunnahnya. Sehingga kalau orang itu punya kesempatan melakukan sholat sunnah rawatib, alangkah sayangnya jika dia tidak melakukannya. Bahkan masuk pada kategori makruh. Jadi yang saya hormati, sholat sunnah rawatib itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mu'akkadah, yang kedua ghairu mu'akkadah. Ini maknanya adalah memang ada level tingkatan sunnah yang berbeda. Kalau mu'akkadah maknanya adalah dikuatkan, ditekankan, diutamakan, lebih sering dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ulama mengatakan tidak pernah meninggalkan Rasulullah, tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib itu, atau setidak-tidaknya sering kali dilaksanakan dibandingkan dengan salat sunnah ghairu mu'akkadah. Sehingga level pahalanya pun juga berbeda. Ada 10 rakaat untuk sholat sunnah mu'akkadah. 10 rakaat, di beberapa pendapat yang lain mengatakan 12 rakaat. Yang pertama, qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Yang kedua, qobliyah duhur, 2 rakaat sebelum duhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah maghrib isya, yang terakhir 2 rakaat agak mencerat lupa mohon maaf 2 rakaat setelah duhur. Saya ulang berurutan, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 10 macam salat sunnah mu'akkadah. Ada yang mengatakan 12, manakah tambahannya? Ditambah 4 rakaat sebelum duhur. Jadi pas 12, boleh 10, boleh 12. Kalau ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak, tentunya kita mendapatkan yang kita akan lakukan yang paling banyak. Oke. Yang kedua adalah sholat sunnah ghairu mu'akkadah. Ini ada pada sholat sunnah qobliyah asar, kemudian sholat sunnah qobliyah duhur, yang ketiga sholat sunnah qobliyah isya. Nah, kalau kita mau melakukan semuanya, tentunya pahalanya banyak. Namun kalau kita bicara teori, ada mu'akkadah, ada ghairu mu'akkadah. Kalau mu'akkadah itu dikuatkan, ditekankan, diutamakan, Rasulullah sering melakukan, bahkan ada mengatakan tidak pernah meninggalkan,
yang kemudian yang gharu akadah biasa dilakukan. Sama-sama sunahnya, tapi level kesunahannya berbeda. Nah, jadi yang saya hormati, apalagi kalau kita melihat sholat sunnah qabla al-fajr, sebelum subuh, sebelum fajr, itu memiliki keutamaan yang sangat besar, yang sangat banyak. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar khairun, lebih baik minad dunya, daripada dunia ini, wa ma fiha dan isinya. Ini menunjukkan sesungguhnya memang keutamanya sangat besar. Makanya bangun sebelum subuh, kemudian sholat sunnah, sholat sunnah qabliyah subuh dilakukan, boleh di rumah, lebih utama di rumah. Kemudian kalau ingin mendapatkan syiar, boleh dilakukan di masjid sebelum iqamah dikumandangkan. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa fiha. Isi dunia dan dunianya, dunia dan isinya itu tidak lebih utama daripada dua rakaat fajar kalau kita mampu mencerna ini. Jadi yang saya hormati, saking sunnahnya, saking banyaknya kesunahan keutamaannya ada pada qabliyah subuh ini, sampai-sampai baginda Rasulullah SAW diceritakan itu ketika Rasulullah sholat, di belakangnya ada salah seorang sahabat namanya Qais. Dia sholat menjadi makmum dari baginda Rasulullah SAW sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh, Rasulullah pergi, kemudian pas balik Rasulullah melihat, tuh, Qais kok sholat lagi? Qais kok sholat lagi? Ditanya, as-salatani, apakah kamu melakukan sholat dua kali secara bersama-sama? Ya Rasulullah, tidak. Saya tadi belum sempat melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh. Ya Rasulullah SAW menyampaikan, kalau begitu kenapa tidak? Kalau begitu kenapa tidak? Ini maknanya adalah memang diperkenankan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Bolehnya mengqadha sholat sunnah qabliyah subuh, apakah langsung ataukah nanti di waktu-waktu yang tidak dilarang. Karena sementara ini kita paham sholat sunnah setelah subuh itu tidak ada. Hukumnya adalah haram, dilarang, sampai kemudian turu'ul fajri, sampai terbitnya matahari. Sehingga beberapa ulama menyampaikan jangan sholat sunnah setelah subuh meskipun qadha. Kenapa? Karena ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man lam yusalli raka'atayil fajri fala yusallihima ba'dama tatlu'us syamsu. Barang siapa yang belum melaksanakan salat sunnah fajar dua rakaat, fala yusallihima, maka hendaknya dia salat ba'dama tatlu'us syamsu, setelah matahari terbit. Nah, ini khilaf, perbedaan pendapat. Maka untuk keluar dari pendapat, al-khuruju minal ikhtilafi mustahabun, supaya kita mendapatkan kesunahan ketika terjadi perbedaan pendapat, kalau kita mau sholat sunnah qadha qabla subuh, kita laksanakan setelah terbitnya matahari. Oke. Untuk yang rawatib ghairu muakkadah ada tiga. Satu, dua rakaat sebelum asar. Dua rakaat sebelum maghrib. Yang ketiga, dua rakaat sebelum isya. Nah, ini macam-macam sholat sunnah rawatib. Ini teorinya. Kalian semuanya, panjenengan semuanya sudah banyak mempraktekkan. Oke. Para pemirsa yang saya hormati, ada pertanyaan. Di beberapa tempat saya lihat orang-orang ketika melaksanakan sholat sunnah itu berpindah tempat. Jadi contoh misalnya sholat duhur, sholat sunnah qabliyah duhur, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Yang 2 rakaat pertama itu berpindah tempat. Satu, di shaf pertama. Yang kedua, mundur shaf kedua. Atau setelah di shaf pertama, bergeser satu langkah ke kanan atau ke kiri. Bagaimana kayak ini? Apakah memang ada tuntutannya? Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW setidaknya ada 3 hadis yang menerangkan bahwasanya memang berpindah tempat itu memiliki keutamaan. Jadi memang tempat-tempat yang kita jadikan tempat sujud itu akan memberikan saksi, menjadi saksi bahwasanya kita pernah sholat di situ. Di dalam surat Az-Zalzalah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
yaumaidzin tuhaddisu akhbaraha. Yaumaidzin, pada hari itu, tuhaddisu, bumi tuhaddisu, menceritakan akhbaraha, habar-habarnya, keadaan-keadaan yang terjadi di atasnya, termasuk kejadian, termasuk apa namanya peristiwa pindahnya seseorang atau sujudnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya memang sunnah, makanya memang dianjurkan kalau kita memang ingin mendapatkan kesaksian bumi apa yang kita lakukan di atas bumi. Nah, bagaimana jika kemudian masjidnya sempit, musalanya sempit, diperkenankan kita ini pindah atau bertukar tempat? Ayo bertukar tempat supaya kita mendapatkan apa namanya kesaksian dari tempat ini. Oke. Ada pertanyaan lain. Bagaimanakah jika kemudian sholat sunnah itu dilaksanakan ketika kita dalam perjalanan? Nah, para ulama bersepakat jika memang sholat itu adalah jika memang bepergian itu adalah bepergian yang tidak sampai pada masa qadul qasar, tidak sampai pada batas di mana seseorang diperkenankan untuk melaksanakan sholat qasar, maka jamaah dan qasar, maka dia masih disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kalau kita bepergian dekat-dekat, hanya sekitar 40 kilo, 50 kilo, itu kan belum sampai kemudian masuk pada jarak diperkenankannya qasar, itu masih disunahkan. Baru kemudian ketika kita perjalanan jauh diperkenankan untuk sholat qasar dan jamak, maka yang namanya sholat sunnah rawatib, meskipun disyariatkan, meskipun sunnahnya banyak sekali, ada muakkadah, ada ghairu muakkadah, tapi dalam kondisi macam ini sudah tidak disunahkan lagi. Kita bayangkan, orang sholat 4 rakaat duhur aja sudah diringkas jadi 2 rakaat, yang sholat asar sudah diringkas jadi 2 rakaat, yang asalnya satu waktu duhur, satu waktu asar, karena ada penyebab jarak jauh, maka bisa digandengkan jadi satu. Nah, rusuh-rusuh ini, keringanan-keringanan ini membuat yang namanya sholat sunnah itu menjadi tidak disyariatkan lagi, tidak disunahkan lagi. Begitu. Kemudian yang terakhir, untuk sholat sunnah qobliyah Jum'ah. Nah, kalau untuk ba'diyah Jum'ah, semuanya bersepakat. Sholat sunnah ba'diyah Jum'ah. Namun untuk yang qobliyah Jum'ah, ada perbedaan pendapat. Namun jumhur ulama mengatakan sunnah memang melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jum'at. Sunnah qobliyah Jum'at menggunakan hadis yang khusus dan hadis yang umum. Nah, sehingga harus kita pahami bahwasanya memang kalau sudah masuk masjid sebelum khotib naik mimbar dan ada waktu untuk sholat sunnah qobliyah Jum'at, kita laksanakan sholat sunnah qobliyah.